Presiden Joko Widodo berharap Timnas U19 dapat melaju hingga final. Presiden mengaku senang dengan kemenangan mencolok atas Filipina dan Brunei Darussalam. Selain melaju hingga final, Presiden juga berharap Timnas U19 meraih gelar juara. Jokowi mengatakan harapan ini sama seperti harapan rakyat Indonesia. Timnas Garuda Muda diharapkan meneruskan tren positif saat menghadapi Thailand. Yang telah ditunjukkan dari survei itu harus memacu kita untuk bekerja lebih keras lagi. Pak Jokowi kemarin bola timnas itu 8. Ya kan udah 9-0 ada, 8-0 ada, moga-moga nanti ada yang di semifinalnya ya kita berharap lah. Ini bisa masuk ke final dan bisa menjadi juara. Saya kira harapan semua rakyat seperti itu. Kita lihat kalau yang 9-0 itu kan juga senang banget. Kemarin lihat 8-0 ya senang banget. Tapi kalau udah kalah itu sedih.